Halo semua Sobat Lumpia K-Drama, hari ini saya mau sharing tentang rekomendasi 10 drama Cina Romantis 2021 yang wajib untuk kamu tonton. Di posisi yang pertama ada drama Cina yang berjudul My Little Happiness. Drama yang tayang sebanyak 28 episode ini dibintangi oleh Xing Fei sebagai Chong Rong dan juga Tang Xiaotian sebagai Wen Xiaoking. Drama My Little Happiness ini bergenre komedi romantis dan menceritakan tentang kisah cinta antara seorang pengacara magang dan juga seorang dokter bedah yang tampan. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Drama yang tayang sebanyak 31 episode ini dibintangi oleh Su Lu sebagai Liang Cheng dan juga Lin Yi sebagai Lu Jin. Drama dengan genre komedi romantis ini menceritakan tentang kisah cinta antara seorang mahasiswa tampan yang juga merupakan seorang gamer terkenal dengan seorang penyanyi wanita cantik yang juga terkenal. Lanjut, di posisi yang ketiga ada drama Cina yang berjudul Miss Crow with Mr. Li Jun. Drama yang tayang sebanyak 36 episode ini dibintangi oleh Ren Jialun sebagai Gu Chuan dan juga si cantik Xing Fei sebagai Jiang Xiaoning. Drama dengan genre komedi, romantis, dan fantasi ini menceritakan tentang kisah cinta antara seorang asisten dengan atasannya yang tampan. We are forever learning, one step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. Selanjutnya di posisi yang keempat ada drama Cina yang berjudul Moonlight. Drama Moonlight ini tayang sebanyak 36 episode dan dibintangi oleh Yu Shenxin sebagai Julie dan juga Ding Yuxi sebagai Zhou Chuan. Drama Moonlight ini sendiri bergenre komedi romantis dan menceritakan tentang kisah cinta antara editor cantik energik Julie dengan penulis tampan Jo Chuan. Posisi yang selanjutnya ada drama Cina yang berjudul Falling Into Your Smile. Drama dengan genre komedi romantis yacht and sport ini tayang sebanyak 31 episode dan dibintangi oleh Su Kai sebagai Lu Si Cheng dan si cantik Cheng Xiao sebagai Tong Yao. Drama Falling Into Your Smile sendiri menceritakan tentang kisah seorang gadis muda yang manis dan semangat yang memiliki impian untuk menjadi wanita pertama pemain liga e-sport profesional di Cina. Lanjut di posisi yang keenam ada drama Cina yang berjudul Unforgettable Love. Drama dengan genre komedi, romantis, and family ini tayang sebanyak 24 episode dan dibintangi oleh Miles Wei sebagai He Qiaoyan dan juga Hu Yixuan sebagai Qin Yiyu.
Drama Unforgettable Love ini menceritakan tentang kisah cinta antara seorang psikiater anak dengan seorang CEO tampan yang sudah mempunyai anak tapi belum menikah. Nah, lu gimana tuh ceritanya? Drama romantis ini tayang sebanyak 24 episode dan dibintangi oleh Evan Lin sebagai Su Nian Kin dan juga Wan Peng sebagai Sang Buyan. Drama Crush ini menceritakan tentang kisah percintaan antara seorang mahasiswa akhir yang ingin menjadi seorang penyiar radio dan juga seorang tunanetra yang merupakan penulis lagu berbakat dan terkenal. Namun jati dirinya tidak diketahui dan ditutupi dari publik selama ini. Ada drama Cina yang berjudul Once We Get Married. Drama yang bergenre komedi romantis and bisnis ini tayang sebanyak 24 episode dan dibintangi oleh Wang Yuwen sebagai Yu Sisi dan juga Wang Jiqi sebagai Yin Si Chen. Drama ini menceritakan tentang kisah kawin kontra antara seorang CEO dengan gadis asisten perancang busana fashion pemula. Dan di posisi yang ke-10 ada drama Cina yang berjudul Love at Night. Drama romantis ini tayang sebanyak 30 episode dan dibintangi oleh Jang Yuxi sebagai Su Qingyu dan juga Liu Suyi sebagai Mo Lingzi. Drama ini menceritakan office romance antara pengawas Su Qingyu dan juga direktur Mong Lize yang ceritanya sangat menarik dan pasti buat kamu semuanya baper dengan drama ini.
Oke, semua sobat Mutiara Drama, cukup sekian sharing saya hari ini tentang 10 drama Cina romantis di tahun 2021 yang wajib untuk kamu tonton. And always give your support to my channel with subscribe, dan jangan lupa klik subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya serta like, komen, dan share video dari saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.